Hi guys, it's me Shasha. Welcome back to my channel. So hari ni kita nak pergi tempat yang very special. Tak cakap. Hari tempat yang kita very special yang ini yang kita tunggu-tunggukan. Yes. So, jom. Let's go. Mari bayar. Let's go. Sampai dah rumah my face. Sampai nak makan. Saya lapar. Hari ni saya look Indonesian vibe. You, kat mana ni? It's like a cafe thing. Okay guys, saya tak perasan yang waktu ni mic saya tak berfungsi. Then okay, takpelah. So actually waktu ni Syasha just nak order makanan. Then time ni Syasha cakap dengan korang yang Syasha ada suka satu nasi ni. Tapi saya tak ingat nasi tu nama apa. Tak silap macam nasi sosis basuh. Macam tu lah lebih kurang. So memang sedap gila. So yeah, saya tengah order-order lah tu. Order-order pun nak record kan? Pelik lah Syasha ni. We are here at the Lodge Maribaya. The Lodge Maribaya. So now kita orang sampai dekat the first place, which is basikal, macam basikal gantung tu. So ya, kita akan naik. Tak tahu record ke tak. Tak tahu boleh record ke tak. So, ya. Ya, gila. Best tak? Actually, best gila lah korang. Ini first experience Syasha. Sama ni memang nak naik. Sedapat juga naik. So, ni first time kan kau? Ya, weh. Jom, kita naik hot air balloon. Tadi kita orang baru je lepas naik hot air balloon. Dia ingat tak lah hot air balloon sangat pun. Dia just apa macam hot balloon yang macam dia tergantung. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi best gila. And also tadi naik apa lagi? Tu je lah tadi. Tapi best lah. Dia macam ni nak cakap kurang bayar untuk pemandangan lah macam tu. Faham tak? Memang best gila view dekat sini. Okay, apa pendapat Mama? What do you think about this place? Okay, tempat dia menarik. Kurang sini. Okay, aku okay lah. Dia macam ni tau, dia untuk korang nak fun-fun sangat tu tak ada. It's more to macam korang nak healing. And it's more to korang nak OOTD. And yes, with the view yang sangat-sangat cantik. Tapi untuk korang nak enjoy, macam like korang nak enjoy dekat waterpark ke apa ke, it's not this place, okay?
So ini khas untuk korang-korang yang suka tak gambar. Siapa yang introvert yang tak suka tak gambar, this is not your place. Macam tu, okay? So ini place untuk orang yang suka bergambar, orang yang suka buat OOTD. Memang kat sini. Kau tahu lah, sangat sangat alam semula jadi. Tapi yang place dia memang cantik gila. Memang love. Okay? So ni orang kata apa, korang bebas lah. Nampak tak? Okay, memang cantik gila. So rate 1 hingga 10 this place. 8. Sama 8. Sebab 2 tu dia macam nak cakap angel, tak angel. Nak cakap tak tahu lagi sini. Tapi tempat ni macam cantik. Korang boleh tengok view dia sendiri. So now kita orang dah nak balik, nak pergi Forty Market pula. And kalau korang perasan, tak ada orang. Tak ada orang ya korang. Saya tak tahu kenapa kita orang ni dapat rezeki time tak ada orang. Dia kenapa tahu bila tak ada orang ni, korang best sikit nak tak gambar. Macam tu, macam tak ada orang nak lalu lalang sangat lah. So yeah, penat lah. Asyik mengah je. So now kita orang dah habis settle dekat The Lodge Maribaya after like a few minutes. Sebab kita orang tak gambar and kita orang pilih gambar. So yeah. And actually guys, sebenarnya saya nak bagi tahu dekat korang yang orang lain tak bagi tahu. Actually untuk korang datang Indonesia ni dan untuk korang spend the day korang dekat tempat-tempat macam ni, korang kena spendkan duit untuk gambar. Betul. Okay. So untuk satu gambar dikira RM10,000 persamaan dengan dalam RM5, RM3, dalam untuk satu gambar. So memang setiap tempat memang akan ada orang yang tak gambar dan korang kena bayar. Kalau nak gambar tu RM10,000 untuk satu gambar. Okay. Tapi ada biasalah, ada separuh tempat tu ada voucher, so budak murah macam tu. Okay. So that's the tips. So now we are here dekat Forty Market. Kita orang tak tahu actually ni sempat ke tak untuk kita orang join all the activity. Sebab sekarang ni dah pukul 3 lebih nak dekat pukul 4 dah. Hello guys. Kita orang nak masuk. So sekarang kita orang nak masuk. Sekarang kita orang nak cepat-cepat nak kejar masa. Tapi it's okay lah. Let's enjoy the moment sebab hari ni adalah hari last day kita orang. Actually esok macam saya nak cakap tak buat apa-apa sangat. Tak buat apa-apa sangat. Sebab kita akan balik terus pergi Jakarta. Yes, Jakarta. And then terus balik lah. Yeah, sebab perjalanan kita ke Jakarta is so lama. So yeah. Cuba cakap Jepun sikit geng. Saya tak tahu. Dai suki. Konnichiwa, Arisa desu. Konnichiwa, shosho desu. Onaima desu. Onaima desu ka? Annyeonghaseyo. Bukan. Arisa. Kata gila lu ke sini. Saya dah pergi Jepun geng, tapi tak pernah dapat geng. Dah pergi lah. Kita pergi Jepun. Mahal sangat kat sini. Sewa bajunya. Susah banget. Ada coklat kan? Coklat latte, coklat kopi. Coklat latte. Coklat latte? Ya. Mau rasa enggak bisa. Sedap tak? Coklat. Okay, terima kasih. Coklat. Okay. What do you guys think about the rainbow slide? Not bad. Kaira paling takut lah actually. Weh, tapi saya sakit gila, ya Allah. So, this is our last trip for today. Malam nanti kita akan ada macam shopping je. Tapi saya rasa yang tu saya tak akan buat vlog sebab saya nak edit pun penat je korang. Sebab saya edit time dalam perjalanan nak pergi ke tempat lain. Faham tak? Maksudnya sementara nak pergi ke tempat baru tu saya edit video macam tu. So ambil makan masa lah macam tu. Penat eh korang. So saya ingat senang dalam perjalanan edit. Tapi perah otak jugalah. Tu je lah, ini je lah last trip kita untuk for today. And thank you so much for watching this video. Hope you guys like it. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Saya minta maaf kalau klip ni banyak footage je, okay? I try my best. Okay, so bye-bye. Bye. Bye, Shantati.
Lubang. Besar lubangnya. Ha ha.